kan ini tunjuk ke kalian. Nah, mulai akhirnya guys. Nah guys, baru aja aku mau ngomong selalu bisa. Tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nemboy22. Dan pada video kita kali ini, kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dan pada video sebelumnya atau di episode sebelumnya, kita sudah menjalan-jalan ke Solo. Jalan-jalan ke Solo tadi ini guys, jadi di Busit ini sudah versi 3.4 ternyata habis. Saya upload minggu yang lalu guys ya. Jadi Solo itu sudah lumayan bagus guys, dan Solonya itu apa, kota Solonya itu sudah diupdate mulai dari terminal, jalanan, dan juga bangunan-bangunan lainnya ya yang sudah diupdate guys ya. Wah, keren banget guys. Dan sementara ada juga kereta apinya guys, mantap sekali guys, ada kereta apinya juga guys ya, mantap sekali guys. Nah oke, pada video kita kali ini, hari ini kita bakal coba lakuin perjalanan ke Wonogiri guys, karena dari part pertama saya itu belum selesai. Jadi itu saya sampainya di Sukoharjo, dan saya ini setelah saya off cam, saya ini apa namanya, saya parkir dulu bus, nyari parkiran sulit banget guys ya, karena di sana itu di tempat jalanan tidak ada parkiran sama sekalipun, karena tempat parkirannya itu kecil banget. Makanya aku pilih yang di sini aja guys ya. Cuman kayaknya itu buat parkir motor aja pasti. Gitu aja sih. Dan saya kalau parkir di sana itu kayaknya agak sempit gitu, jadi maafin sekali gitu ya. Sudah, oke, tanpa banyak ngomong ya guys, ya tanpa banyak bicara, oke, kita langsung jalan guys. Oh ya, sebelum kalian nonton video saya, ada baiknya jika kalian pencet tombol like dan juga subscribe dan aktifkan lonceng di bawahnya guys. Terus share video ini biar untuk membagikan kepada teman-teman kalian ya, supaya teman kalian bisa tahu video apa yang terbaru dan apa yang keren gitu. Terus jangan lupa follow my sosmedku guys, di Instagram saya dan juga Facebook saya ya, jangan lupa ya guys, Facebook saya ya. Oke, langsung saja kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia guys. Oke, pertama kali saya pakai seperti ini guys ya, oke. Dan saya ini aktifkan ini apa, sistem hujan guys, karena di sini saya akan mau tunjukin sesuatu untuk kalian ya. Kita jalan dulu sebentar sambil ngomong. Oke guys, jadi setelah saya off cam, saya tadi mau setelah saya mau rekam apa sebelum rekaman maksudku setelah off cam sebelum mau record. Oh sebentar, mau sampai guys, teman-teman, sebelum saya mau apa itu mau record itu, ini guys, apa namanya, mau itu apa namanya, mau aktifkan sistem hujan guys. Dan seperti kalian tahu guys, karena setelah saya aktifkan sistem hujan, ternyata beneran ada grafis baru di versi 3.4 guys ya, yang belum tahu guys. jadi saya belum tahu apa versi terbaru, grafisnya. Ternyata grafisnya itu nanti ada bakal kapur dan genangan air ketika saya aktifkan sistem hujan itu. Beneran seperti kayak ngeri betul sih. Awannya dan juga bangunan-bangunan ditutupi oleh awan-awan. Nah, itu disebutnya kabut, guys. Jadi memang seperti gitu kalau kabut, guys. Ditutupi terus, guys. Ya, ditutupi kalau setelah apa habis mendung atau hujan gitu, memang seperti gitu guys ya. Ya, terus sama apa lagi tuh, terus genangan air, waduh, ketika hujan, waduh, benar-benar ada genangan airnya guys ya, bagus banget guys ya. Jadi yang belum tahu kayak apa
lihat apa itu genangan airnya ataupun kabut, nanti saya akan ini tunjuk ke kalian. Nah, mulai akhirnya guys. Nah guys, baru aja aku ngomong selalu bisa tuh guys. Oke, kita akan stop dulu sebentar. Oh, untung aja pas di sini. Sabar dulu. Oke, saya mau kasih tunjuk kalian. Nah guys, ini dia. Wah, keren guys. Nah, kalian tahu, kalian lihat di apa itu di bawah jalanannya, di jalan raya itu tersebut kayak ada berkilau-kilau, berarti ini ada genangan airnya guys. Wih, mantap sekali ya. Oke, jalan lagi, jalan terus. Ketika saya lihat ada apa itu namanya, lihat ada kabut, ada awan di situ, awan itu ternyata ada juga kabutnya juga guys, dekat pohon-pohon sana itu. Nah, di pohon sana yang jauh-jauh itu, nah tuh di sana itu ada kabutnya juga guys ketika saya hujan gitu. Benar-benar keren banget gitu ya yang buat ini guys. Sudah lumayan keren guys ya, ini apa, bus simulator Indonesia nya guys ya. Ya guys, dan ini bagus banget guys ya, ternyata saya habis apa itu aktifkan sistem hujan guys. Kalau misalkan saya belum tahu gitu ya. Oke. Dan lihat guys, terminalnya lebih bagus banget sudah ya teman-teman. Bagus banget terminalnya sudah. Bagus banget sudah terminalnya guys. Terminal. Pom bensin. Itu salah. Pom bensinnya lumayan sudah ya guys. Ya, bagus banget sudah pom bensinnya guys ya. Oke, saya mau ini dulu guys. Mau isi bensin dulu sebentar guys ya. Sebentar. Oke guys, kita sudah ini guys, sudah isi bensin. Bensinku 116 liter. Jadi kita langsung aja jalan guys. Sebenarnya guys, setelah saya lihat di sini kita sudah sampai ke Wonogiri. Tinggal kita ini aja ke terminal aja guys ya ternyata. Kita tinggal ke terminal aja guys. Wih, seret banget sih guys. Wah, keren sih guys, keren banget guys. Wih, keren banget ya guys. Dan kalian lihat guys, ada kabutnya tuh, bener-bener guys. Nah ini seperti ini guys, ada kabutnya seperti itu. Wih, mantap sih, mantap guys. Wih, mantap ya. Ya, terus juga genangan air guys bisa terlihat kita guys, bisa lihat ya, bisa terlihat genangan airnya ya. Wih, keren banget ya. Kapan-kapan nanti di versi selanjutnya nanti bakal diupdate lagi apa update lagi nih apa namanya kota-kota lainnya nanti, atau juga grafisnya guys ya. Ini lumayan keren banget sih guys. Ada suara petir lagi guys. Jangan anggap aja guys. Oke, sudah sampai ke terminal guys. Ya, sayang sekali guys. Aduh, sabar. Salah guys. Ternyata di sini. Ya. Kita kesini dulu. Tuh apa? Ikuti aja jalan GPS-nya guys. Yang di layar situ, layar mobil nih nah, layar bus guys. TV layar. Biasanya sih gitu guys. Oke, stop dulu untuk sementara guys. Ya, coba dulu guys. Lihat ya, keren banget. Sumpah ya guys. Dan ternyata ini apa namanya, sistem grafisnya lumayan keren banget ya guys ya. Kayaknya nanti kita bakal lihat apa lagi nanti versi selanjutnya guys ya. Versi selanjutnya kayaknya lumayan keren banget sih guys ya. Oke. Oke, kita stop di sini guys dan kita akan penutupan guys ya. Ya, sayang sekali guys ya. Cepat betul gitu nah. Selesainya guys. Sebenarnya sih bisa sih guys. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu, kita akan coba parkir di sini aja dulu sementara. Matiin sebentar. Oke, mungkin di sini aja video kita kali ini, dan terima kasih yang sudah nonton video kita kali ini. Ya, kemungkinan besar sih guys, apa
Ya sorry banget karena saya ini tadi cepat banget guys ya. Apa ini guys, apa jalannya lumayan, saya recordnya sudah lumayan ini guys, 11 menit guys. Jadi kalau tadi itu yang apa itu pas sebelumnya atau episode sebelumnya 13 menit ya, 13 menit ya sih kayaknya. Jadi kalau saya itu 13 menit ya, terus gue edit kayaknya ya, 13 menit jadi record dulu guys. Jadi kemungkinan besar nanti dia apa nanti bakal ada lagi nggak versi satunya guys ya, kemungkinan besar sih. Karena aku juga suka juga sih game bus motor ini guys, ada genangan airnya guys. Nah ya Allah, tiba-tiba hilang guys genangan airnya guys. Ya Allah loh dasar. Oke ya, sudah, tapi ya begitulah. Apa itu namanya versi 3.4 nya guys ya. Keren banget sih guys, nanti kita akan main lagi di next video selanjutnya guys ya. Terima kasih yang sudah nonton video kita kali ini. Dan saya sudah selesaikan ya episode kedua atau part kedua guys. Bentar dulu, saya mau mundur. Terus nanti saya akan main Minecraft nanti di hari ini guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Dan kita akan ketemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.